Oli, saya adalah founder dari kutukutubuku.com. Mulai minggu ini kita akan mulai bikin video untuk kasih kamu rekomendasi buku-buku terbaru dan bagus. Buku pertama yang pengen kita rekomendasiin kemarin baru aja di pre-launch sama Nova Rianti Yusuf. Judulnya Rookie and the Passage of Mental Health Law. Itu ceritanya dia, a memoir gitu ya, tentang bagaimana Nova Rianti Yusuf memperjuangkan undang-undang mental health di Indonesia. Itu bukunya keren banget, bakal diterbitin secara resmi oleh Gramedia Pustaka Utama di Januari 2015. Tapi sebenarnya sekarang udah ada tapi versi bahasa Inggrisnya. So itu dari gue. Halo ketuk-ketuk bookers, Terelie udah keluar buku baru loh, judulnya Rindu. Tahu kan Terelie? Karya-karyanya udah keren-keren semua. Nah kalau yang Rindu ini bercerita tentang kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayangi. Oke, aku baca cuplikannya ya. Apalah arti memiliki ketika diri kami sendiri bukanlah milik kami? Apa arti kehilangan ketika kami sebenarnya menemukan banyak saat kehilangan dan sebaliknya? Kehilangan banyak pula saat menemukan. Apalah arti cinta ketika kami menangis seluka atau perasaan yang seharusnya indah? Bagaimana mungkin kami terduduk patah hati atas sesuatu yang seharusnya suci dan tidak menuntut apapun? Wahai, bukankah banyak kerinduan saat kami hendak melupakan? Dan tidak terbilang keinginan melupakan saat kami dalam rindu, hingga rindu dan melupakan jaraknya setipis benang saja. Hai teman-teman, kalian udah ngelengkapin bukunya TNT belum? Kalau misalnya belum, kalau yang aku traveler sejati harus ngelengkapin buku-bukunya ya. Ini ada dua paket, yang part 1 dan part 2. Silakan beli di kutukutubuku.com. Jadi tadi udah dengar kan rekomendasi teman-teman dari kutukutubuku.com. Jangan lupa Dewi Lestari punya buku baru loh, judulnya Gelombang. Minggu lalu kita udah ngadain PO-nya, rame banget. Aku salah satunya yang mesen, jadi bakal dapet tanda tangannya Dewi di Lestari. Tapi kalian juga bisa loh, tetap bisa pesen di kutukutubuku.com, buku Gelombang. Ditunggu ya pesenannya.